ketika ada masalah di rumah tangga, itu belum pasti yang salah suaminya. Belum. Ya bisa suaminya, bisa juga istrinya. Alah, salah satu kesalahan. Kenapa sih si A cina gitu? Tara betah di imah, betah nanti di luar, baik gitu. Ya, ek betah kumahnya di imah berantakan. Kenapa berantakan? Ya ngopeanan HP. Anak cerurik dah canyangu lapar cina. Kenapa canyangu wayaki ngopeanan HP? Hah? Kenapa suami gak betah? Ya bayar sarapan can ayah. Kunaon can ayah ngopeanan HP. Kunaon suami teu betah? Ya keur butuh barang ninggal istrina bade kitu. Sawata teh turun deui. Sah. Jadi kadang suami teh sawata lagi naik, pengin gitu. Nah, barang ninggal istri teh turun deui. Geuning kitu potongan. Nya sok kadang gitu teh surup deui sareng. Jadi akhirnya teh keheulna hate teh. Heneg. Akhirnya keluar kalau enggak ada iman keluar ya. Jadi boga kahayang tapi ternyata tidak memuaskan, akhirnya dia keluar. Yang salah siapa? Istrinya. Tak, istrinya kadang sok gitu. Maka kata hadis kunci, kalau ada sesuatu yang menimpamu, nah ini hadisnya kan umum, siapa saja. Nah, ketika ada yang sesuatu yang menimpamu, artinya musibah yang membuat hatimu kagak nyaman, kata Allah dalam hadis kunci tersebut, fala talumanna illa ala nafsik. Maka jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Maka sebelum suami nyalain istri, sebelum istri nyalain suami, sok koreksi heula. Itu sebenarnya nu salah saha. Tapi harus jujur. Ulah ditutup mata batinmu. Langsung aja nyalahkeun salahki, salahki nyalahkeun istri. Sebelum nyalahkeun teh sok salahkeun teh. Koreksi dulu dirimu gitu sok. Bawa aya nu salah di urang teh. Gitu. Tuh ditelitian 1-2. Kalau bisa, kalau memungkinkan, nggak apa-apa, buka ukur dulu jen. Hari ini kewajiban saya sebagai suami terhadap istri non bayinya, apakah sudah dilaksanakan? Nggak apa-apa, nggak ada jelek. Nah, dan itu ada suatu baik. Kalau mau ada disiplin. Ente sebagai suami tulis kewajiban suami 1, 2, 3, 4. Karena kita punya cerita. Ada suami istri punya kamar 2. Ini deh, pentingnya nyatet deh. Di kamar suami tertulis tulisan teh kewajiban suami terhadap istri 1, 2, 3, 4. Di kamar istrinya juga ada tulisan kewajiban istri terhadap suami 1, 2, 3, 4. Setiap pagi sore itu dimutolah terus. Mohon masuk kamar ningali heula. Satu yang nomor satu sudah belum ya hari ini? Oh, sudah. Alhamdulillah. Nomor 2 potaca. Langsung dia minta maaf sama istrinya. Istri maafin ya bapak. Nomor 2 absen. Tadi pagi gak anu-anu-anu. Pada itu kewajiban bapak. Minta maaf. Langsung dibayar. Dikodohan. Nah, kata istrinya. Pagi ini. Dari pagi sampai sore. Kewajiban saya ABCD. Sudah apa enggak itu? Dikoreksi terus. Ada mode gitu. Akang pernah ninggali di mana gitu. Lu antik banget ya gitu. Karena kamu dugun ah tulisan model kieu aja tersengaja teh di kamar saha eta teh. Jadi cenah pangpang mah kangge eta. Kangge tah apa muhasabah. Jadi tadi tuker. Mun ditukar pipasiaeun kana. Bukan kewajiban suami ditulis di kamar istri henta. Kewajiban suami terhadap istri ditulis kamar manehna gitu. Jadi aya kamar-kamar khusus gitu. Jadi kan mutolaah masuk kamar manehna gitu. Jadi pas masukna teh ditempel nanti pas keluar masuk, jadi nu kira-kira asup katinga keluar katinga, jadi langsung oh iya gitu. Keluar kamar gitu ningali caket pantot deh, nah, 1, 2, 3, oh ini kewajiban saya ini, jadi keluar tuh ningali lah, oh, berarti kudu iya, oh masih ada satu can waka keluar, ini kewajiban saya di rumah harus gini, cumponan lah baru keluar, can keluar mun can kacumponan. Kebising keluar mawa dosa, aing dosa angkat desa. Sebabnya dilanat baik ke malaikat kebising gitu. Nah kata ya kan setuju waktu itu, enggak ada salahnya. Kalau toh hal kayak begini dipraktikin.
untuk mengingat juga gitu dah di kamarnya. Kenapa suami kayak gitu ya? Sok bae mutolaah dah. Kewajiban istri 1-2 dia terhadap suami. Oh, suami pantesan gitu bae gitu. Nah, ternyata hari ini saya sebagai istri belum anu. Ya pantes manusiawi kalau ada hak orang enggak ditunaikan. Iya. Bukan suami, bukan istri, siapapun. Ini kan cerita tadi itu. Haji Fulan itu. Cina anu pernah pendak dengan ajengan si anu, enggak pendak cina maling sebenarnya, enggak pendak. Ayah sabulan mah cina gitu. Ada si Haji Fulan itu kita sabar aja. Kuna si ajengan enggak pendak sama abdi maling guys. Nah, ini dijelasin. Tak batur kayak gitu. Komodika salaki komodika is istri. Nah, ini dia jadi, oh iya, saya punya hak dan kewajiban sama dia belum tak tunaikan. Ya rajai.